Sumi kayak orang masak ya ini. Waduh, pan sarapan apa ini? Bune, aku kan sarapan apa ini ya? Yalah, bila nggak mie instan, terus tak kayak panci. Alah. Gase wis entek. James, sik, utak mlebu. Pak. Wah, kegiatane iki entek, Ji. Belum tuh kok kaya. Arti nggo sekolah ana anak iki. Ya. Pak, di sekolah ngendi mi? Tak durung bayaran to ya. Ais, ra urusan. Pokoke kudu tukokke saiki. Kue tak dong sikit yo. Iso nek ana rezeki kue tak tebus mesakno aku. Kita bicarakan tadi, ini kok nanti segera kita nanti ke Raja Jenengan. Ini kok pilihan mengatur rumian Pak Lurah, kelolaan buku fee, mohon pamit.
tak telepon matur nuwun. Oh, Je, monggo. Dereken, Je. Pak Dito, sugih. Monggo, dereken nggih, monggo. Pak Lurah, Pak Lurah, wonten menapa, Ji? Enten Pak, monggo mang mlebet mawon. Nggih, monggo, masuk. Monggo, Pak Cep. Terima kasih, Pak Lurah. Oh, Ji, Pak Cep, wonten menapa ada yang bisa saya bantu? Begini Pak, kita akan melaporkan tentang kegiatan rumah pilah sampah di Desa Mulyadadi yang kebetulan berada di Kedubuan Kepopa. Oh Ji, sudah berjalan lancar, sampai baik. Alhamdulillah sekarang berjalan dengan lancar. Oh Ji, kegiatannya sudah rutin, itu yang piket secara bergiliran dan juga yang mengangkut sampah sudah banyak kan ya Pak? Iya, antusias warga sangat bagus, kebetulan untuk yang piket pun kita jadwal, kita melibatkan dari PKK dan juga dari Karang Taruna. Oh Ji, bagus sekali. Kegiatannya sudah berjalan dengan baik. Oke, mungkin nanti gini Pak Cek, kita bersama ke lokasi langsung di TPS Dusun Kepo Mulyadadi untuk melihat secara langsung kegiatan yang ada di sana. Terima kasih, saya yakin nanti warga sangat senang karena Bapak hadir di rumah pilah sama di Tuan Kepo. Bapak pilih mengatakan Pak. Ji, Pak Cek, monggo nanti kita kesana. Paketan, Pak. Oke. Okay. Paketan, Pak. Iya. Inilah rumah pilah sampah Pak ya, kebutuhan kepo dan bisa berjadi. Iya, bagus sekali Pak Cep, kegiatannya sudah berjalan dan itu juga sudah piket hukum. Iya, pohon itu, alhamdulillah. Ini juga kita untuk pemilahan. Oh sih, sakit ke situ. Bu, selamat siang Bu. Iya Pak. Ini pas piket ya Bu. Iya. Oh ya, sampun kata yang
Abang siapa? Abang. Oh iya, alhamdulillah. Mudah-mudahan bermanfaat ya, Bu. Iya, alhamdulillah. Ini ke tempat penerimaan sama. Oh iya, Pak Jeruk, Pak Ajar. Oke, Bu, sedang siang. Sedang siang. Oh iya, anu, itu piket juga nih, jadwalnya. Oh iya, berarti mencatat semua yang nabung sampah wonten TPS ini kok. Oh iya, sudah banyak Ibu yang nabung? Sudah, lumayan. Oh iya, nanti mendapatkan buku ini kok nggih. Oh iya. Oh iya, nggih matur nuwun sangat Ibu-ibu sudah nyengkuyung program dari Desa Meledati tentang TPS menika. Mudah-mudahan nanti memang dapat mengatasi masalah sampah dan itu sangat manfaat kagem warga Ibu karena sampah menika saged diolah menjadi kerajinan, kalian ada yang bisa dijual. Mungkin ada kendalanya Pak sebenarnya, dengan air sama dengan listriknya. Oh, mantap. Permasalahan itu untuk desa sudah mengatakan Pak Cik. Mungkin nanti bisa direalisasikan di akhir tahun ini atau di awal tahun untuk masalah air dan listrik di TPS Dusun Kepuh Meledati ini. Terima kasih Pak. Oh, selanjutnya monggo kita bisa ke tempat ibu-ibu yang sedang itu membuat kerajinan dari sampah. Mungkin ada. Matur Ibu, matur nuwun sanget. Monggo lajengaken anggen dipun tiket. Matur Bu, sugen siang monggo Bu. Iya, kamu tuku paketan iki digoming tok nggo Kang Senan tok. Mbok jenengan iku ora waton to, Pak. Kang Senan kepiye? Kowe Kang Senan karo gurine ayo to. Engko jam 10. Wah, ngedian kowe iki, Pak. Piye malu wangi, kok rapo aku guneman. Serang aku toh. Iyalah, Pak. Aku kuwi ora ana apa-apa tenan. Iki bukti nek. Diwaca iki. Kang Serang lu gurine ayo toh. Iyalah, kuwi lah, kula nyuwun tulung. Niki lho, kok kula iki didakwa Kang Serang karo gurine ayo. Iyalah, sabar, Pak. Ampun dewangi, Bu. Wong luput ya mun dewangi. Tur niki bojo kula dhewe. Mboten Pak Tarman, mboten. Kula mboten ngurangi busumi. Monggo, saene kita selesaikan tenge Pak Dukuh mawon. Nggih, monggo. Monggo, monggo, Bu. Monggo, monggo. Ayo, Pak. Wong luput ya tetep luput mong di barang. Senan kok ya diharani kan Senan. Ngomong gembur mengko daya. Durung eh, lah wong arep garap tutup malah katene tutup bakane didik iki piye? Lah intan garap durung boro-boro, ape kowe mung uwar-uwar mbukul sanen tek, mbukake tanen tek, nang ati sinyale mboko iki mak nek mumet. Iki iki darem bukan opo iki? Iki lho Bu, arep garap tugas kok wis mule malah ane ora intan di ora apa uwar-uwar ngon aku hapene kok bapakne didik. Kodoh wae nek ning sinyal. Sinyale angel ngomongku. Dadak ning Tegalan ra ngirimke tugas. Paling penak ya aku, wong omahku mewah. Ha iya, mapan sawah. Ya yo iki sing le cok
iki iso duwe nilai jual sing tinggi, dadine iso meningkatkan taraf hidup dhewe. Iso mutuku HP sing opo kuwi? Android. Karo kuota ben ora uwer-uwer. HP kuwi gawe siji-sijine bapak. Lane iki ayo le do pelatihan. Iya nek bapak gak mau iki. Mereka lho Pak, damel kembang ini Pak. Oh, jih, damel kerajinan bunga nggih? Nggih, iya. Jih, bungane cantik-cantik ya kados ibu-ibu ten kepo. Iya. Nggih, iya. Bahanipun saking napa nggih, Bu? Mereka nang Pak. Oh, dados anu saking barang bekas. Nggih, barang bermanfaat yang mempunyai nilai jual apa gitu. Iya, iya. Kreatif sekali ya ibu-ibu niko. Kebetulan wonten moyo dadina wonten dusun sana sing kang sampun damel niko ten dusun Kraton Bogem RT8 ya nggih sampun damel kados menika ibu-ibu nggih. Mugi-mugi sak mangke nggih pemasaranipun gampil lan sae nggih ibu-ibu. Sudah kreatif dan terima kasih juga Pak atas support dari Bapak. Saya juga tahu konten yang kegiatan menikah makin sakit nambah semangat ibu-ibu konten yang kedukuran kebun yang berikin. Oh iya, iya Pak Duko. Mau mireng-mireng kok kados wonten keluhan apa internet wonten dusun. Iya Pak Eko, aku jam HP ini runtuh. Anu sak menika panci anu ibu sekolah ke secara online ngoten nggih dados perlu kuota perlu jaringan internet ngoten nggih nggih mbok menawi dari desa Medadi samangke merencanakan mau mengadakan napa nggih wifi teng dusun-dusun nika kak supados mbok bile ngakses internet nol langkung lancar ngoten alhamdulillah. Ono apa ibune kok karo Pak Tarman karo Bu Sumi iki? Iki lho Pak, wau kan kula kan ngampiri Bu Sumi, tak jek pelatihan. Kulo iki sepadu. Kocak mriki. Ngampun Pak, nek wae kudu ana masalah. Onjih, monggo dipun ampun. Jane ada lagi ana perkara apa to, Mang? Ngeten Pak Dukuh. Kula warak beto HP-ne Sumi bojo kula. Lah kok enten WA saking gurune anak kula. Ngangseni. Leklon dudur, sesok jam 10. Arak, aduh kula montap. Aduh kula sama jam guyu. Tak jelas ke ya, Kang Tarman? Pripun Pak Lurah. Dados, ini Kang Tarman. Saat ini kan nembe pandemi corona ya. Dados, kegiatan belajar mengajar niko tidak dilakukan secara tatap muka. Dados, Bapak Ibu Guru wonten sekolahan, putra-putra, murid wonten dalem. Niko kegiatan belajar mengajar niko secara daring utawi online. Dados disebut kelas online. Kajenge gampil niko Bapak Ibu Guru lan wali murid niko menyebut kelon. Dadi sik dimaksud kelon kuwi kelas online Kang Tarman. Aku kelaru mi. Bisa berjadi saya.